udah. Abang kayaknya ngerjain dia dulu ya. Iya. Ya udah, habis ini kita mau surprise. Mereka juga lihat dia. Istri saya mau ulang tahun. Bapak senyum. Tadi dia bilang 10 menit dulu kita keluar. Pantangan, Denari. Tua dimakan hiu sampai tua. I still loving you. Enggak. Cepetan nggak subscribe, like dan share. Kalau nggak Mama Nur marah nih. Pokoknya cepetan subscribe sekarang. Cie. Gak mau aku, udah pake baju. Apaan sih Cie, aneh banget deh. Sayang. Mama ayo, mau. Gak mau. Gak mau, udah. Ayo pak, gak mau pak, mami yuk. Kita aja. Yaudah cari makan dulu. Ayo, udah, ayo. Udah, kita berantem yuk. Ayo, cepetan. Aneh banget. Aku mau dijemput. Maunya dijemput pak, maunya dijemput, digendong maunya. Pak ini minta dijemput loh istrinya. Ambil jaket deh. Enggak ada. Jalan kaki, maksud pak. Hah, jalan? Gila lo. Udah biar sehat dedeknya, ayo. Jalan kaki. Ayo. Iya, mak. Ini jaket yang cocok aja. Sayang, tuh aku ditinggal, mak. Ditinggal. Pak, jemput. Kenapa sih? Jaket bagus. Lu mau pake jaket? Mana jaketnya? Mau kemana sih pak? Nyari makan? Nyari makan aja, apa kayak gitu. McD ya pak. Pecel kayak apa. Apa kayak yang buka? Yaudah kayak gini aja lah. Mau kemana sih sebenarnya pak? Dia aja bingung, mau ketemu kemana. Kalau surprisein aja. Ya, kayak gini tuh klasik banget ya semua orang. Iya pasti udah kayak, alah. Udah, aku belum tahu nih. Jadi tadi juga saya tanyain, Pak, Mam memang gak expect apa-apa. Enggak lah, udah pasti diucapin, Chef. Gitu katanya. Sudah nanya tadi dulu. Emang ini surprise-nya rencananya gimana, Pak? Rencananya ini kita lucu dah gitu aja. Mungkin lucu. Ya apa adanya aja lah sebagai manusia. Sampai tiap tahun gak pernah absen surprise bininya ya, guys ya. Anaknya diajak gak ya? Serap apa, coba kita lihat dia udah masih tidur apa bangun. Tidur anaknya. Udah yuk. Kaki. Oh, jalan. Ah, enggak mau kok jalan kaki. Ya, apa yang ada aja lah. Enggak mau. Jalan kaki naik motor dia paling enggak. Makanya di depan warung sini. Kenapa enggak mau makan di sana? Karena tadi jalan kaki. Ojeknya
Cie deg-degan, Cie. Enggak, soalnya dia tuh tinggal-tinggalin, artinya kan Pak di ini dong digandeng. Apa gitu? Mau lihat dulu gimana ada apa. Oh iya, entar tungguin dulu, Mam. Tungguin dulu, jangan di sini, jangan lihat curang. Apa sih? Curang. Nah, selamat datang di Human Bajuri. Kenapa sih? Ayo, sudah deh, ayo. Kenapa sih kayak gini? Aku tuh enggak mau kayak gini. Ah, ini tuh Hilman Bajuri ini. Hilman aneh banget loh. Saya ada promo ya, pernah lah sama siapa sih? Aman, Mam. Ini Hilman, Mam. Promo mah, I'm sorry, Mam. Ayo, Mas, stasiun ya. Ini bukan baju yang biasa. Aman, baru, khusus. Yang sangat memorable. Hah? Sangat memorable. Jauh ya. Mam ini ada guide-nya udah lah, Mam. Follow the rules. Nanti kalau ngulang tahun aku gak bisa bikinin kayak gini loh. Aku masih 40 harian gimana dong. Udah kamu yang penting kadonya aja. Gimana bang, enak kan bang? Enak. Enak kan? Enak, Mam. Enak. Yuk. Oh, suka naik bajaj. Gimana di sini harus dong? Sini kita. You're the only one. Tell them everything. This is just beginning. Oke, kita pesan pecel lele. Mau ya? Ayam. Apa? Enak gitu. Laper gak? Mami aku laper guys, jadi agak apa yang naik-naik gitu. Kaget banget, kenapa naik bajaj sih? Gara-gara aku sekarang naik bajaj. Iya, dari sini enak naik bajaj malam-malam. Makan pecel. Aku kan suka lele. Iya, orang semalam kita habis makan pecel lele kok. Iya, emang aku suka pecel lele. Semalam makan pecel lele, sekarang makan pecel lele lagi guys.
SD. SD, iya. Bajanya masih warna orange, ini nih bagus. Jangan dulu banget. Cuma kan aku sekolahnya lu gak tau jauh dari rumah ya, kayak 20 menit kali ya kalau naik bajaj. Selamat. Lo pernah naik bajaj gak ke sekolah? Gak pernah kan? Mahal soalnya. Kita mau naik sepeda dulu. Naik bajaj itu dulu masih mahal loh, 7.000. Ini aku dulu naik bajaj dari... Dulu tuh naik bajaj itu mewah loh. Emang iya? Iya. 10.000 deh kayaknya aku. Nah, 10.000 tuh mahal loh. SD 10.000 udah mahal. Mahal, mahal. 10.000 bisa dapet. Eh, 5.000 ya apa ya? Gocek. Eh, nggak mungkin ya kalau 5.000. Emang nggak ada baju 5.000. Jarak sih, teman-teman, jarak. Aman, Mas. Aman, aman, aman. Enak ya goreng lele gini. Ada lowongan gak sih, Mas, ini? Buat Rian, Mas, ya, Mas. Main buat sampingan. Ini spesial buat istri ya. Iya, buat istri pengen lihat. Ikannya aja nempel, guys. Kayak saya sama istri. Sungguh bahagianya hidupku. Bunda, jalan. Tadi dia bilang 10 menit dulu. Tantangan, Denari. Apaan, ini ada filosofi, ini kan? Nah, jangan gue. Ini namanya adalah kesederhanaan. Bumbu masakan Indonesia. Ada berawan. Inilah bunga yang saya impikan selama ini. Enggak juga. Emang senang aja gini. Happy birthday, happy birthday to you. Kayak gak kebuang bisa buat masak di rumah. Biar bisa masak di rumah. Berguna, kalau bunga kan habisnya dibuang. Kalau ini habisnya bisa dimasak sama Mbak Ai. Ini apa lagi? Tadi beda, Bang. Ini apa lagi? Iya, tuh. Kakak diantar pakai apa? Bajaj. Aku happy banget loh. Insya Allah di 25 tahun ini tuh luar biasa. Iya kan? Hemat lagi. Hemat, ya kan? Misinya, Mbak. Hah? Apa? Wish. Oh, wish. Semoga panjang umur. Amin. Semoga sehat. Amin. Bahagia selalu. Amin.
selalu dalam lindungan Allah. Amin. Semoga sehat, panjang umur dah gitu. Ya, rukun semua, rukun dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Sehat. Amin. Lahirnya sehat, mamanya sehat. Amin. Oh iya, kada lu enggak? Ini takut enggak bukan binatang kan? Enggak, mah. Kodok. Enggak, Cintaku ada yeah, di sini. Iya, thank you. Ayo Pi, kita makan lele. Aku udah pesen sih tadi. Sebenarnya seafood lah kayaknya. Iya, emang ada bun. Ada nasi uduk. Biasanya aku pesen tadi, selele. Biasanya kalau malam suka pesen di sini, enak banget. Emang ini bukan? Iya, aku suka pesen. Ini juga. Lu kenapa masih pakai jas, Rik? Azim, parah banget sih, Seng. Kenapa gak suruh pulang dulu? Aku suruhnya semua pulang. Udah pulang ke Cinele. Jauh ya, Bun? Iya. Gimana udah saya booking nih ballroom? Booking dulu, Mam. Keren. Harus pakai jas. Iya, ketahuan dong sama Manu. Kayak gini udah pas. Ini fashionnya bagus banget deh, tapi bener harusnya kamu pakai jas lengkap, keren. Tapi jadi ketahuan sama dia. Kalau abang gitu tuh aku langsung kayak...